Jose Mourinho blak-blakan suka selebrasi bintang Real Madrid Jude Bellingham. Jude Bellingham punya selebrasi melebarkan tangannya dan mengarah ke para supporter. Jose Mourinho suka selebrasi itu, baginya itu bukan keangkuhan. Jude Bellingham bersinar di musim debutnya bersama Real Madrid. 20 gol dan 8 asis sudah dikemasnya dari 29 laga di seluruh kompetisi. Jude Bellingham punya selebrasi ikonik. Pemain muda asal Inggris itu akan melebarkan tangannya dan memandangi para supporter. Mantan pelatih AS Roma, Real Madrid, dan Tottenham Jose Mourinho ditanya pendapatnya soal Jude Bellingham, khususnya soal selebrasi ikonik tersebut. Ketika Bellingham mencetak gol dan melebarkan tangannya untuk merayakannya, itu menunjukkan karakternya itu bukan kesombongan, itu hanya seolah lihatlah aku melakukannya lagi, ujar Mourinho dalam podcast Five bersama Rio Ferdinand. Jose Mourinho menyebut kalau Jude Bellingham punya masa depan cerah. Modal utamanya adalah kepribadiannya. Anak ini memiliki kepribadian yang hebat, 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 tutur Mourinho. Jude Bellingham disebut sudah memikul tanggung jawab besar di ruang ganti Real Madrid. Gelandang timnas Inggris itu pun dianggap layak menjadi kapten Los Blancos pada masa mendatang. Jude Bellingham langsung menunjukkan penampilan impresif pada musim debutnya di Liga Spanyol bersama Real Madrid. Tak hanya menampilkan performa apik di lapangan, Bellingham yang diboyong dari Borussia Dortmund kini juga menjadi figur penting di skuad Real Madrid. Media besar Spanyol yaitu Marca menyebut Bellingham telah mengambil banyak tanggung jawab di ruang ganti Los Blancos. Padahal usia Bellingham baru 20 tahun dan bergabung dengan tim awal musim ini. Sebelumnya para pendukung Real Madrid juga telah menyebut Bellingham layak menjadi kapten masa depan Los Blancos. Bellingham menunjukkan sikap terpuji ketika meminta kiper pinjaman ke Pak Arrizabalaga, mendatangi para supporter usai meraih kemenangan di markas Celta Vigo pada akhir Agustus tahun lalu. Real Madrid memboyong Jude Bellingham dari Dortmund pada bursa transfer musim panas 2023 lalu. Kubu Los Blancos menebus Bellingham dengan paket transfer 120 juta euro atau sekitar M2 triliun rupiah. Harga mahal itu langsung dibayar Bellingham dengan penampilan ciamik pada musim perdananya berseragam Real Madrid. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti pun memuji Bellingham. Dia punya kualitas dan terlihat beruntung, dia lebih cerdas ketika menyerang dari lini kedua, dia memiliki kualitas dan dia memanfaatkan itu secara baik, kata Ancelotti pada September lalu dikutip Reuters.